Hai guys, selamat petang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Atoy Channel. Selamat petang nih guys, saya mau membakar ular sawah guys. Ini ular sawah yang cucuk saya bagi hari itu. Besar guys, besar nih guys, tengok. Size dia besar sangat-sangat nih. Wah. Iya. Mantap guys. Malah mana? Gantung ya. Dia bikau ke ya. Daging paling sedap. Ya satu orang makan guys. Ni Atoy dia tak mau. Okay guys, cukup guys untuk saya satu orang makan. Ni nanti saya mau masak dalam buluh lah. Ni. Inilah satu ni lagi. Ni saya mau masak dalam buluh. Satu orang makan cukup guys. Nanti tak boleh habis. Sayang juga. Okay guys, pada petang ni saya mau masak guys. Masak ni. Ular sawa. Ular sawa guys, bahan-bahan yang saya guna guys adalah semua saya sudah tumbuk di sini. Halia, kunyit hidup, bawang merah, bawang putih dan cili. Semua sudah dalam sini dan serai. Okay guys. Masukkan minyak masak. Okay. Masukkan bahan tumis guys. Thank you.
Guys, saya sudah masukkan ketumbar Jawa. Oh. Daun ketumbar Jawa, daun tepus, guys. Oke. Okay. Bahan tumis dapur sudah naik bau, kita masukkan daging ular sawa. Oh. Guys, saya masukkan air dia. Lebih sikit, guys. Ini mau kena rebuh lemak sikit. Saya lihat, guys. Ini pun saya mau kuah-kuah sikit nanti, guys. Sup dia. Sedap. Ini dia. Oke, okay guys, kemudian saya mau tutup dia. Tunggu sampai dia menggeletak. Oke, okay guys, saya mau buka dia, guys. Oh, dah mendidih. Saya terus masukkan garam, guys, sedikit. Dan Ajinomoto. Oh, masukkan kecap masin. Oke, guys, saya masukkan last. Masukkan serbuk lada, lada putih, guys, yang sudah ditumbuk. Ini guys, saya mau merasa ada, guys. Oke, kemudian saya mau tutup api, guys. Mantap ah. Oh. Oke, guys, memang mantap. Jom kita makan.